حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وحدانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم، والحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة العظيمة. جمعنا الله وإياكم بأقوى الارتباط، يهوينا ارتباطنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عن كرام عن كرام عن كرام إلى أكرم الكرام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. لمبحا بجيك حضرة الله سبحانه وتعالى يا مهالهور يا مهامن بكى رحسيا كلهران sepanjang waktu dan zaman, dilimpahkan dan dibagi-bagikan kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya, dan dilimpahkan lebih kepada yang memintanya. Demikian Rabbul Alamin melimpahkan rahmatnya setiap kejap kepada yang taat dan yang tidak taat, kepada yang baik dan kepada yang jahat. Namun Allah menyiapkan rahmat yang kekal dan abadi untuk hamba-hamba yang beriman kepada sang pembawa tuntunan keluhuran abadi Sayyidina Muhammad, pemimpin pembawa keluhuran dunia dan akhirat Muhammad Rasulullah, yang cahaya rahmat Allah berpijar di wajah Sayyidina Muhammad, berpijar di ucapan Sayyidina Muhammad. Cahaya rahmat berpijar dalam tuntunan Sayyidina Muhammad. Cahaya rahmat berpijar pada para pecinta Sayyidina Muhammad. Cahaya Sayyidina Rasul berpijar di majlis-majlis ini, menerangi seluruh wajahku dan kalian, hingga kita dituntun dengan cahaya keluhuran rahmat ilahi menuju gerbang rahmat Allah di masa mendatang, dunia barzakh dan akhirah, bersama sang pembawa rahmat lil alamin Muhammad Rasulullah sallallahu wasallam. Barakallahu 14 abad setelah wafat sang nabi, namun hingga pagi hari ini panji rahmat ilahi terus berkibar dan luhur. Para pengikut Rasul dan pencinta Rasul tidak pernah surut, bahkan setiap tahun semakin besar maulid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari semakin banyak pengikut Sayyidina Muhammad, setiap saat semakin banyak yang ingin mengenal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alih hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya kita bersama kemuliaan dalam naungan majlis ta'lim yang menjadi benteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu majlis ta'lim Al-Afaf, pimpinan guru kita Fadilatul Sayyid Al-Walid Al-Allamah Al-Habib Ali Ibn Abdul Rahman As-Sagaf, yang mengambil sanad keguruan dari ayah beliau, akhadha an abihi wa syaikhihi Al-Allamah Al-Arid Bilal Musnid Al-Habib Abdul Rahman As-Sagaf, وأخذ عن شيخه الحبيب سالم بن أحمد بن جندان، وأخذ عن شيخه العارف بالله من المشايخ الكريم كثير منهم الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن الشاطري، وأخذ عن شيخه المسند الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي صاحب سمت درر، وأخذ عن شيخه المسند الحبيب عبد الرحمن المشهور صاحب الفتاوى، وأخذ عن شيخه العارف بالله المسند الحبيب إدروس بن عمر أبي صاحب اليواقي، وأخذ عن شيخه المسند الحبيب عمر بن سقاف السقاف صاحب الوادي، وأخذ عن شيخه المسند الحبيب حمد بن عمر بعلوي، وأخذ عن شيخه المسند الحاضر الحبيب الإمام العارف بالله حبيب أحمد بن زين الحبشي صاحب الهوطة، وأخذ عن شيخه المسند العارف بالله القطب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، أخذ عن شيخه المسند الحافظ محجة الإسلام بركة الأنام قطب الأنفاس الإمام عمر بن عبد الرحمن الأطاس
وأخذ سند عن شيخه الحبيب حسين ابن أبي بكر بن سالم وأخذ عن أبيه وشيخه الحبيب الإمام فخر الوجود أبو بكر بن سالم مولى عينات وأخذ عن أبي شيخه الإمام أحمد بن عبد الرحمن شهاب الدين وأخذ عن شيخه وأبيه الحبيب عبد الرحمن الحبيب عبد الرحمن ابن علي عن المكاشفين وأخذ عن شيخه وأبيه حبيب علي بن عبد أبو علي بن أبي بكر السكران وأخذ عن أبيه وشيخه الحبيب أبو بكر السكران ابن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة والسند متصل إلى الإمام فقيه المقدم وإلى الإمام أحمد المهاجر والإمام جعفر الصادق وأبيه الإمام محمد الباقر وأبيه الإمام علي زين العابدين وأبيه الإمام حسين وأمه وأبيه سيدتنا فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنها وأرضاها وسيدنا علي بن أبي طالب عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم رنتي سند كقروان daripada guru kita Habib Ali bin Abdul Rahman sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaikan rantai emas yang jika bergoyang satu kepala rantai mata rantainya berguncang seluruh mata rantai hingga ujungnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga aku dan kalian selalu dilimpahi keluhuran diberi tuntunan kemuliaan dibimbing kepada kebahagiaan kepada kesejukan ketenangan kemakmuran dunia dan akhirat kebahagiaan dunia dan akhirat dan semoga segera Allah singkirkan segala ajaran-ajaran yang merusak akidah dari yang mengaku mengikut Ahmadiyah dari yang mengikuti Jibril yang baru dari yang mengaku Tuhan dan lain sebagainya bukan satu ajaran sesat ribuan sesat ajaran ada di Indonesia perlu pembenahan dan ini tugas ulama jangan terus dibebankan pada pemerintah tugas ulama juga membenahi mereka mengingatkan mereka membimbing mereka mengajak mereka keluhuran mengajak mereka salat itulah tugas para da'i dan ulama jangan terus menyalahkan orang lain aku dan kalian bertanggung jawab di hadapan Allah kelak atas semua mereka yang rusak akidahnya jika kita tidak mengingatkannya hadirin semoga Allah angkat seluruh bala dan musibah wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum semua musibah yang datang itu sebab dosa-dosa kalian wa ya'fu an kathir kata Allah dan Allah sudah banyak memaafkan Rabbi tambahkan maafmu untuk kami semua seluruh kami yang hadir khususnya sahibul bait al-handa al-habib Ali dan juga keluarga besar beliau juga habibana Husain al-habibana Husain bin Ali panjangkan usia beliau dilimpahkan afiat dan rahmah dan juga para habaib dan akramin ajma'in aku dan kalian semua dikabulkan seluruh hajah dunia dan akhirah hajah yang kita ketahui dan hajah yang tidak kita ketahui dan hajat yang belum kita ketahui diangkat dari segala musibah yang sedang ditimpa musibah disingkirkan musibahnya oleh Allah yang dalam kesedihan disingkirkan kesedihannya oleh Allah yang dalam kesulitan dilimpahi kemudahan dan yang akan ditimpa musibah di hari esok sebelum kita tahu musibahnya sudah dijauhkan oleh Allah SWT Ya Rahman Ya Rahim pandanglah setiap wajah kami semua yang hadir pastikan seluruh wajah ini kelak akan berkumpul di surga Firdaus di dalam istana Sayyidina Muhammad memandang wajah Sayyidina Muhammad Ya Allah berilah kami kesempatan memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirah yaqdatan wa manama yang dengan itu beri kami kesempatan memandang keindahan zat-Mu yang maha indah wa marzuqna an-nadhar ila wajhikal karim wa marzuqna an-nadhar ila wajhikal karim hapuskan seluruh dosa dan kesalahan dan juga dosa ayah bunda kami dan juga rumah tangga kami dan keluarga kami masyarakat kami kota kami bangsa kami dan seluruh muslimin muslimat limpahi rahmah limpahi kebahagiaan limpahi hidayah yang masih terjebak di dalam narkotika dalam perjudian dalam perzinahan dalam kerusakan akidah
dan segala kemungkaran limpahi hidayah, limpahi taubah. Sungguh doa adalah senjata terkuat bagi kaum mukminin, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adhafun nas adhafun nas man dawfa biddu'a, manusia yang paling lemah adalah yang lemah dalam berdoa. Hadirin hadirat, maka doa adalah kekuatan muslimin muslimat. Maka kita berbanyak doa dan limpahan keluhuran akan dilimpahkan dari yang maha memiliki segala keadaan. Usaha tanpa doa adalah perbuatan daripada perbuatan yang tercela di hadapan Allah.